Lucu. A day in my life. Kamu baik banget sih, Jumintan. Makasih ya, Jumintan. Sudah bangunin aku. Sekarang aku mau mandi dulu. Bangun tidur, terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, aku pakai baju. Pakai baju kesayanganku. Nah, sekarang sudah cantik deh. Serba hitam putih, warna kesukaanku. Nah, sekarang sebelum ku ke salon, ku mau makan dulu ah. Oh iya, Jumintan, kamu mau ikut aku ke salon atau di rumah sama Andin dan Elsa? Ya, pastinya ikutlah, Putri. Ngapain di sini nungguin orang tidur? Bye-bye, Andin. Nanti ku bawain oleh-oleh, Andin. Iya, Andin. Jangan lupa bangunin Elsa, Andin. Ya udah, nanti ku beliin oleh-oleh. Ayo, Jumintan. Aku mau sarapan dulu. Kamu udah sarapan belum nih? Aku belum lapar, Putri. Nanti aja deh aku makannya. Kamu sarapan dulu aja. Ya udah, kamu nunggu di sini dulu ya, Jumintan. Aku mau sarapan dulu. Masak apa ya? Aduh, kayaknya cuma ada telur deh. Ya udah deh, aku mau ceplok telur aja. Wah, telurnya tinggal 2. Aduh, Elsa gimana sih? Belum belanja isi kulkas. Aduh, ini gimana? Oh, diceplok dulu nih. Nah, seperti ini. Waduh, aku baru pertama kali ceplok telur. Semoga gak gosong. Nyam-nyam, masakanku enak juga. Akhirnya kenyang juga. Ayo, Jumintan, kita berangkat. Setelah aku selesai sarapan, aku akan menuju ke salon. Karena aku mau mengubah model rambutku. Aku pengen ganti model rambut nih, Jumintan. Ayo, Jumintan, buruan. Aduh, lama banget sih. A few moments later. Nah, ini dia salon langgananku. Kalau ku potong rambut atau krimbat atau masker rambut, di sini nih, Jumintan. Loh, kok mbak-mbaknya bukan yang biasa ya? Halo, Mbak. Selamat siang. Loh, kok bukan Mbak Rina sih? Biasanya Mbak Rina. Halo, selamat siang. Mbak Rina lagi sakit, jadi dia izin. Jadi sementara aku yang gantiin. Mau dipotong model apa, Kakak? Pokoknya aku pengen model rambut yang baru, yang bagus, yang fresh. Pokoknya aku percaya sama kamu deh, Mbak. Oke. Nah, Jumintan, kamu tunggu di bawah dulu ya, Jumintan. Ganggu aja sih. Oke, Kakak, silahkan duduk. A few moments later. Lah, kok jadinya gini, Mbak? Aku gak mau. Kenapa atasnya seperti kue donat gitu? Kenapa rambutku seperti kue donat? Jelek banget sih potongan rambutku. Sebenarnya kamu ini udah pengalaman belum sih, Mbak? Kok jadi gini sih rambutku? Maaf, Mbak. Kuku anak magang di sini. Apa? Bisa-bisanya anak magang potong rambutku. Aduh, Jumin. Putri yang sabar, makanya jangan asal percaya sama orang. Tadi kamu bilang terserah sih, jadi sesuka dia. Mbak, jangan lupa bayar mbak. Bodoh amat, aku gak mau bayar. Apa? Kamu gak mau bayar? Satpam, tolong tangkap ini. Apa? Dia panggil Satpam? Ayo, Jumintan, kau